Halo guys, balik lagi bersama saya Gusam Puling dan Bambang di sini teman-teman ya. Kamu dapat kue dari mana Bambang? Oke guys, jadi pada video kali ini kita bakalan lanjutin lagi survival teman-teman ya. Karena banyak sekali dari kalian yang minta juga nih seri survival buat lagi ya kan. Nah dan sekarang ini udah episode berapa nih Bambang? Episode 34 kali apa 33 nih Bambang? Lupa aku guys, antara 33 atau 34 ya. Dan yep, episode sebelumnya itu kita sudah buat pelabuhannya ini guys. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, ini udah jadi nih pelabuhannya sih seperti ini, teman-teman. Dan di sini saya buat perahu nih, perahu nelayan seperti ini. Nah, tapi nggak bisa gerak guys. Nggak apa-apa lah. Oke, dan juga Bambang sudah buat jembatan. Nah, dari base kita sampai pelabuhannya ini, guys. Nah, ini entah ini Bambang buat apa nih? Buat panggung, teman-teman. Dan yep, di sini juga Bambang sudah buat yang namanya mercusuar. Nah, kita coba bakalan naik sampai di atas, teman-teman ya. Nah, jadi mercusuarnya ini terbuat dari ini, teman-teman. Wool ya. Soalnya kita punya banyak wool. Jadi kita pakai wool aja, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bisa ganti juga sih ini Bambang jadi kaca gitu kan. Jadi kita pakai kaca aja gitu guys. Nah oke Bambang. Nah jadi seperti itu guys ya. Nah di sini kita turun aja guys. Ini juga turunnya harus perlahan guys. Nanti jatuh bisa gimana ya kan? Oke mungkin kita tidur dulu Bambang. Soalnya di sini udah malam guys ya. Kita tidur dulu guys. Jangan ganggu Bambang kocak. Nah selamat pagi Bambang ya. Dan ya pada video kali ini dan pada episode kali ini kita bakalan buat masjid teman-teman ya. Karena ini di bulan Ramadan, di sini kita belum punya masjid teman-teman. Kita hanya punya musola ya di bawah teman-teman ya di desa villager. Nah jadi di sini kita pengen buat masjid yang besar dan megah teman-teman ya. Nah dan rencananya kita bakalan buat masjidnya itu di sini teman-teman. Nah di sana no di sana guys. Nah jadi di sini kita bakal buat jembatan teman-teman ya, sini menuju bukit sebelah. Nah di bukit sebelah kita bakalan ratain, terus kita jadiin masjid teman-teman di atas bukitnya ya. Nah oke, jadi seperti itu Bambang. Nah jadi tugas kamu apa nih Bambang? Mau ratain bukitnya nih Bambang, mau ratain gunung. Ya udah Bambang, lu ratain, gue cari bahan-bahannya ya. Nah karena di sini kita mau buat masjidnya itu pakai konkrit biar smooth. Nah kita bakalan butuh banyak pasir dan juga gravel teman-teman ya. Nah di sini saya bakalan cek apakah saya punya gravel yang banyak. Sepertinya tidak teman-teman ya. Cuman cobblestone doang nih yang banyak teman-teman. Nah ini ada pasir sih, kita ambil teman-teman ya. Nah jadi di sini kita bakalan kumpulin dulu bahan-bahannya. Nah Bambang buat jalan nih di sini nih. Nah entah kita bakalan buat jembatan juga di tengah situ atau cuman jalan doang nih di sini. Bambang aja yang ngatur teman-teman ya. Dan di sini kita bakalan pakai dulu deh ini guys armornya ya. Nah di sini saya pakai bearer aja untuk persiapan bahan-bahannya teman-teman ya. Kita taruh di sini aja deh, kita taruh di sini, kita masukin pasir nih. Dan di sini saya bakalan pakai shulker box ini untuk mencari gravel ya, soalnya kita bakalan butuh banyak gravel. Dan terlebih dahulu di sini saya bakalan pindahin isi shulker box saya ini di sebelah sini teman-teman ya, soalnya buku-buku ini sangat penting teman-teman ya, kita sembunyiin dari Bambang guys. Oke guys, jadi di sini saya bakalan masuk ke Nether untuk nyari gravel teman-teman ya. Soalnya kita butuh banyak gravel. Jadi mungkin di sini saya bakalan penuhin shulker box orange ini. Tapi kayaknya di sini sedikit deh gravelnya. Wah, nah kan banyak mengganggu, guys. Rame banget. No. Wow, ceki emang ya, guys ya. Bentar guys, kita dikejar. Saya lupa guys pakai topi ini ya. Aduh, kocak gimang. Nah, habis semua ya kan. Kocak digangguin guys. Gue cuma pengen ngambil gravel. Kayaknya udah habis guys di sini. Kita cari tempat lain aja ya. Wah. Guys, aku dapat ini ya. Dapat ini loh. Gue lagi nyari gravel dapat netherite teman-teman. Apa sih namanya nih? Lupa aku guys. Coba kita ambil ya. Nah, apa lagi namanya nih? Gua lupa guys namanya guys. Ntar. Ini guys. Ancient Debris. Nah, itu guys. Udah berapa lama aku nggak main Minecraft guys.
Yaudah guys, nah kita bawa ya. Pura-pura lupa ya, emang lupa Bambang kocak. Lupa loh namanya guys, Asian The Breeze ya. Ini dibilang nih, nyelam sambil minum air guys ya. Sekalian guys dapat ini Asian The Breeze 3, lumayan loh. Padahal nyari ini grapple. Dan mungkin di sini saya ambil beberapa lagi teman-teman ya. Satu stack lagi lebih nih teman-teman. Nah oke, soalnya saya sudah bawa banyak juga di Salker Box teman-teman ya. Nah saya tinggal ambil beberapa doang nih guys. Habis itu balik ya. Nah kita ambil dulu nih ini nih. Nah oke guys, di sini kita bakalan langsung balik aja ya. Saya sudah dapat banyak ini guys. Nah hampir satu penuh nih Salker Box teman-teman ya. Nah langsung saja kita bawa pulang. Nah katanya Bambang tadi udah selesai. Nah habis itu saya nyuruh Bambang ngambil pasir aja kalau udah selesai gitu ya kan. Entah Bambang ngambil pasir beneran apa kagak guys. Entahlah ya. Kalau belum sih gue ambil pasir lagi nih kocak. Nah di sini saya punya shovel dua-duanya hampir rusak semua nih kocak. Kita buat gimana nih Bambang? Putih biru atau putih hijau? Putih hijau apa gimana? Putih hijau aja deh Bambang. Putih hijau Bambang. Nah tapi hijaunya itu kita pakai lime ya. Nah ini Bambang buat apa di sini kocak? Taruh tanah sama pasir di sini guys. Batu. Oke, disiapin semua ya Bambang ya. Oke, sip. Nah, jadi di sini kita bakalan taruh. Nah, oke guys, jadi di sini kita sudah dapat banyak gravel nih, beberapa stack dan juga pasir hanya beberapa doang tuh. Nah, saatnya di sini mungkin kita bakalan ambil pasir, teman-teman ya. Perasaan di sini saya masih punya pasir deh, teman-teman ya. Nah, ini masih ada nih, guys. Kita ambil dulu ya. Nah, oke. Bambang udah ada. Oke Bambang, ya udah bawa ke sini Bambang. Kayaknya udah cukup nih pasirnya sama yang Bambang punya, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal butuh pewarnanya aja, guys. Nah, pewarnanya. Nah, di sini kita bakalan ambil pewarna putih. Nah, kita pakai pewarna putih pakai bone meal kayaknya bisa deh, teman-teman ya. Nah, di sini adalah tempat ini, guys, terowongan ya menuju ke skeleton farm. Nah, di sini kita bakalan ambil di atas ini nih, ada banyak kayaknya di sini nih bone meal guys. Nah oke sip. Soalnya di sini ada skeleton farm ya. Nah ini guys skeleton farmnya nih guys, banyak banget ya. Jadi kita tinggal butuh pewarna hijau aja guys. Kita dapat pewarna hijau di mana ya Bambang ya? Oh ya guys, aku lupa pewarna hijau kita dapat di mana guys. Nah kita butuh pewarna ini guys, lime dye ya teman-teman ya. Tapi kita dapat itu dari mana Bambang ya? Bentar, di sini kita bakalan buat yang putih dulu deh. Nah, di sini kita bakalan coba buat teman-teman ya. Jadi kita buat yang warna putih ini, guys. Nah, seperti ini ya. Jadi kita langsung buat aja yang banyak. Oke, banyak banget, guys. Nah, sekarang mungkin di sini kita bakalan coba untuk buat warna hijau. Nah, tapi warna hijau itu dari mana ya? Apakah dari kelp, teman-teman? Ini green, coba di sini kita bakalan gabungin sama warna putih, teman-teman ya. Nah, kita gabungin warna putih apakah? Oh, ya guys. Nah, Bambang, di sini. Betul kah Bambang? Bukan. Iya, guys, bukan dari kelp, guys. Terus dari mana dong? Kaktus. Oh iya, betul Bambang dari kaktus. Wah, kita cari kaktus di mana, guys ya? Seharusnya kita buat ternak kaktus, guys. Tapi saya lupa, guys, di sini di mana ya ada ini, guys? Deezer guys. Nah di sini saya bakalan coba cari teman-teman ya. 2 jam kemudian. Nah oke guys, sekarang di sini saya sudah berada di rumah dan yap, kaktus yang aku ambil tadi saya ternakin aja guys di sini guys ya. Nah untuk sementara teman-teman ya. Soalnya tidak menutup kemungkinan kita bakalan butuh lagi guys ini kaktus ya. Entah mau dipakai apa lagi guys nantinya. Nah dan yep, untuk sekarang di sini kita bakalan pakai untuk pewarna hijau. Oke, setelah itu kita apain nih Bambang kaktusnya nih Bambang? Dibakar kah? Kayaknya dibakar guys. Oh iya guys, kayaknya dibakar. Kita bakalan coba lihat apa yang dikeluarin guys. Kalau dibakar nih. Oh betul guys ya. Nah, Bambang masukin di sini, Bambang. Bakar, Bambang. Kaktusmu, Bambang, di sini. Nah, di sini kita sudah buat beberapa nih, teman-teman, ya. Konkret nih yang warna putih nih. Nah, ini. Hasilmu mana, Bambang?
Nah ini apa guys? Nah di sini masih ada beberapa stek nih, belum keras guys, masih jadi powder ya. Nah oke okay, jadi di sini kita bakalan coba lagi teman-teman ya, buat yang warna hijau guys. Nah ini lime. Nah di sini kita bakalan ambil aja nih yang sudah ini guys. Ini siapa coba yang masuk guys? Bro, ngapain bro? Oke guys, dan juga di sini kalau ada yang masuk ya, saya langsung jadi inquisitor aja, nggak apa-apa, daripada kasihan guys dikick ya. Nggak apa-apa dia guys, asalkan dia nggak ngeganggu ya. Langsung buat aja yang powdernya dulu guys. Nah oke guys, jadi di sini saya bakalan kerasin dulu guys ini powdernya ya. Kamu kerasinnya di mana Bambang? Nah di sini kita bakalan kerasin di sebelah sini. Itu kenapa ada orang kocak mati terus guys? Oke, di sini kita bakalan taruh di sini dan di sini teman-teman ya. Nah, hop. Nah. Habis itu kita tinggal taruh-taruh aja seperti ini, guys. Jadi di sini kita bakalan buat masjidnya itu putih hijau, guys ya. Nah, saya buat tinggi banget ini, guys. Oke. Nah, sampai kelihatan semua loh. Tapi pelabuhan nggak kelihatan ya. Nah, dan di sebelah sini nih yang rata, kita bakalan buat. Loh, Bambang, ada apa Bambang? Kamu ngapain Bambang? Aku lihat ada yang hancur di situ Bambang. Betul-betul ya si Bambang, guys. Kita turun dulu, guys. Kamu ngapain Bambang? Ini Bambang ngapain, guys? Astaga, Bambang. Tidur dulu Bambang. Aduh Bambang. Ini kok bisa gitu Bambang meleduk. Loh, itu ada suara villager kesakitan, kenapa dah? Ini dua box ini dong yang hancur guys. Nah oke guys, jadi seperti itu. Di sini saya sudah buat nih seperti ini guys. Jadi kita tinggal hancurin aja di bawahnya teman-teman. Nah seperti ini nih. Nah, oke. Dan mungkin di sini saya bakal buat banyak white concrete dan juga lime concrete atau hijau muda ini, guys. Untuk pembuatan masjidnya kita ini, guys. Oke. 2 jam kemudian. Nah, oke guys, jadi di sini kita sudah buat pondasinya nih, guys. Di sini kita sudah buat beberapa nih, tapi kayaknya ini masih kurang, teman-teman ya. Nah, jadi kalau emang masih kurang nantinya, di sini kita bakalan buat lagi, guys ya. Nah, ini kamu buat apa, Bambang, di sini, Bambang di bawah situ? Entahlah ya, Bambang buat apa, guys ya. Nah, jadi di sini kita bakalan buat masjidnya di sini, dan untuk sebelah sini kita bakalan buat menara dan juga tempat wudunya, guys. Oke. Jadi di sini kita buat lantainya dulu, guys. Entah apakah ini cukup, teman-teman ya. Untung kita nyetok banyak ini sih guys ya, gravel sama pasir. Nah oke guys, di sini kita sudah nuhin nih lantainya jadi konkrit semua. Wih dibersih gini guys ya. Ini Bambang ngapain buat kayak gini guys. Ini kita bakalan buat tempat wudhunya ini kecil-kecil aja guys, nggak usah besar-besar ya. Nah oke okay, lantainya udah. Di sini kita bakalan buat dindingnya teman-teman ya. Nah kita bakalan buat dulu dindingnya. Jadi masjidnya ini kita buat dua teras di sisi sini, sisi depan dan juga sisi kanan sini guys. Nah oke okay. Jadi kita buat gini aja. Nah jadi ini teras di sebelah sini dan juga di sebelah sini guys. Dan entah untuk bagian tempat wudhunya mungkin di sebelah sini guys kita buat ya. Nah jadi pintunya itu di tengah-tengah sini guys. Oke guys, kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita buat pintunya itu ini guys, 3 ya. Nah seperti ini ya kan. Nah ini pintu masuknya. Dan kita buat juga pintu masuk di sebelah kanan sini guys. Dan juga di sini kita bakal buat jendelanya juga ya guys ya. Oke, kita buat dulu guys dindingnya ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini pintu utama, ini pintu yang di samping, yang habis berwudu. Nah, kesini teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti itu loh. Bambang, ini nggak simetri Bambang, kocak gimang. Apa coba Bambang?
Kamu menyelesaikan, jangan dihancurin kocak, ini udah simetri Bambang. Jangan ini, ininya nih yang terasnya nih kocak, salah. Nah jadi ini, oke, jadi di sini guys. Sini Bambang, jangan sesuaiin sama terasnya Bambang, sesuaiin sama pintunya. Gini Bambang, baru simetri nih, jadi seperti ini guys. Entah atapnya nanti kayak mana ya. Oke, jadi kita bakalan buat dindingnya dulu nih, selesaiin dulu dindingnya teman-teman ya. Nah, oke guys, jadi seperti ini ya. Ijo ini udah habis guys, konkrit ijo. Oke. Nah, seperti ini. Jadi untuk tingginya seperti ini guys. Ini juga saya bakalan ubah guys ya. Kita bakalan buat tonjolin ke depan untuk bagian pintunya nih. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Oh, ini Bambang buat tempat wudunya di sini. Terus menaranya di mana Bambang? Sini kah? Tidur dulu deh Bambang, tidur dulu Bambang. Ayo ayo ayo. Oke guys, selamat pagi. Kita lanjut lagi nih masjidnya teman-teman ya. Masjidnya itu di atas bukit, bayangkan guys. Oke, dan mungkin di sini saya bakalan buat jendela juga ya kali ya di sini ya. Di sini kita bakalan coba lihat dulu teman-teman. Kita bisa buat jendela di sebelah sini. Bagus apa kagak guys ya? Kita coba aja dulu guys. Wah, tapi di sini nggak simetri guys. Nggak simetri, kocak. Nah, kayak gini aja ya. Nah, dan di sini imamnya guys. Dan untuk staff masjidnya, mungkin kita buat pintu di sini di sebelah sini nantinya guys. Oke, sip. Nah, di sini Bambang sudah buat nih tempat wudhunya. Oh, atau kita buat WC di sini Bambang, WC. Soalnya nggak ada WC Bambang. Pokoknya di sini udah ada tempat imamnya. Kita bisa buat lagi sih arah sini untuk bagian staffnya gitu. Yang terpenting itu tempat imamnya guys. Kita buat dulu ya. Dan yang terpenting atapnya guys. Atapnya ya, gimana nih atapnya nih? Warna apa guys ya? Kita buat dari apa nih atapnya nih? A few moments later. Oke guys, di sini saya di Nether lagi nih karena saya butuh quartz teman-teman ya. Di sini saya mau pakai quartz untuk atapnya guys. Nah, karena kita butuh slab ya. Kita mau pakai konkrit, tapi konkrit nggak bisa dibuat pakai slab guys. Nggak bisa dijadiin slab ya. Jadi makanya kita ambil quartz guys ya untuk atapnya. Oke, dan di sini saya sudah dapat beberapa nih, 2 stack block quartz nih. Nah, oke, semoga aja cukup ya guys ya untuk atapnya nanti. Sekalian kita ambil XP dah. Soalnya kalau mining quartz kita dapat ini guys, XP ya. What? Oke guys, sudah bersih semua nih quartz di sini. Loh, ada lagi guys nih. Apa coba? Kebakar guys. Mampus loh. Nah, gastirnya keluar juga guys. Mayan ya. Oke guys, di sini langsung saja kita balik teman-teman ya. Kita pulang. Di sini saya sudah bawa banyak nih. Oke guys, kita sudah balik di rumah. Kita lihat kerjaan si Bambang. Dia habis buat apa Bambang? Kamu habis buat apa Bambang? Oh, buat kayak gini ya. Oke sip. Oke, nah jadi udah jadi seperti ini guys. Jadi sisa atapnya dan juga kacanya, jendelanya ini guys. Nah jadi di sini kita bakalan langsung buat aja ya. Nah jadi di sini kita buat slab aja. Lumayan banyak guys. Kita dapat slab nih. Oke, jadi atapnya itu mungkin saya bakalan buat melingkar gitu guys, keliling-keliling gitu ya. Oke, kita bakalan langsung saja coba. Kita mulai dari mana teman-teman? Mulai dari sini aja deh. Kita mulai dari sini guys. Nah ini nih, kita butuh banyak quartz nih teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya buat atapnya nih seperti ini guys, keliling. Dan di sini saya bakalan buat kubahnya di sini guys, tengah-tengah. Yap. Dan mungkin untuk kubahnya saya mau buat yellow concrete ya, atau concrete kuning, seolah-olah kubahnya itu emas gitu ya kan. Jadi di sini saya bakalan buat dulu nih, selesaiin dulu atapnya nih. Oke guys, jadi seperti ini kubahnya nanti di tengah-tengah sini guys. Nah oke, di sini saya bakalan coba lihat dari bawah, dari dalam masjidnya bagaimana. Nah seperti ini guys. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi sisanya kubah sama menara, dan habis itu apalagi ya Bambang ya.
Yep, kita kelarin aja guys masjidnya ya. Oke, mungkin saya langsung kelarin aja. Habis itu saya perlihatkan kepada teman-teman ya hasil jadinya ya. Oke? 2 jam kemudian. Oke guys, dan akhirnya jadi juga nih masjidnya ya Bambang ya. Apa sih lu Bambang? Oke, jadi seperti ini guys masjidnya. Kubahnya udah jadi, menaranya udah jadi. Dan yep, di dalamnya udah dihias juga nih sama si Bambang guys. Lampu-lampu, karpetnya dikasih daun-daun kayak gini guys ya. Nah, di sini juga ada mimbarnya. Dan yep, udah selesai dah pokoknya guys. Ada juga nih tempat wudunya, ada dua. Soalnya aku doang nih sama si Bambang ya. Nah, jadi seperti inilah pokoknya. Di sini ada terasnya, atapnya sudah lengkap, udah ketutup semua. Dan mungkin di sini saya bakalan coba apa Bambang? Dari bawah reviewnya. Oke, sip, dari bawah ya. Oke, 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 oke. Dari mana Bambang? Dari sini. Oh ya guys, dari sini ya. Aku lihat ada air terjun di sana Bambang. Wih, Bambang keren juga ya buatnya ya. Jadi di sini kita nggak jadi buat jembatan dari bawah sana sampai atas sana depan masjid langsung, kagak jadi. Dan yap, kita buat satu jalan aja di sebelah sini dan Bambang buat air terjun di sebelah sana guys. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk nih. Di sini ada pintunya nih. Widih, kayak gerbang gitu ya. Nah, di sini guys, masjidnya ya. Kita mulai dari sini deh. Ada selokan juga ya. Ini tempat pembuangan air wudunya ya. Nah, bekas wudu guys. Nah, kita wudu di sini. Hup. Nah, sip. Dan setelah itu, nah ini nih di dalam masjidnya nih. Widih, keren guys. Aku suka desain lampu yang di atas ini guys. Terus apa lagi ya? Nah, di sini untuk tempat cewek nih, walaupun gak ada cewek ya. Nanti kita open publik deh kali ya mapnya ya. Tapi kita harus backup dulu guys, nanti pada rusuh guys. Di sini tempat imamnya nih guys. Nah, di sini juga ada mimbarnya bagi yang mau ceramah, tapi mimbarnya agak tinggi gitu ya. Bentar, malah kependekan guys. Kayaknya udah pas nih guys. Nah, oke guys, jadi seperti ini ya. Nah, oke sip, ini mimbarnya guys untuk tempat ceramah gitu ya guys ya. Udah keren lah pokoknya di dalam masjidnya nih, interior masjidnya. Oke, terus di sini kita bakalan lihat nih menaranya seperti ini guys. Ada kubahnya tuh dan juga ada bulan sabitnya gitu. Dan mungkin di sini saya bakalan review dari atas guys ya. Kita terbang dulu guys. Nah, hop. Nah, wih, keren ya. Dari malam keren guys ya. Nah, tuh. Widih, coba di sini saya bakalan terbang yang lebih jauh. Oke, sip. Nah, itu guys ada menara, masjidnya. Oke, kita putar dulu. Oke, ada Bambang lagi dada-dada di sana, guys. Kita turun di atapnya deh. Nah, jadi atapnya seperti ini, guys. Keren ya, guys, ya. Oke, sip. Jadi seperti ini ya. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Kita sudah membuat masjid di survival Minecraft kita ini, guys. Nah, ini udah episode 33. Dan mungkin di episode 35 kita akan melakukan share map, teman-teman, ya. Bagi teman yang setuju, kalian langsung komentar aja di bawah, guys. Oke, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, sip, Bambang. Dadah, Bambang. Nah, oke, sip.